Hai guys, okay, hari ni aku nak share dengan korang macam mana korang nak jadikan tiap-tiap hari sepanjang PKP ni menjadi hari yang bermakna, orang kata terisi, bukannya korang duduk dalam bilik, terperap dalam bilik, tengok movie je. Itu tak bagus lah, itu not patut lah, tak patut lah. Kita pergi pada perkara pertama korang perlu buat adalah bina bonding. Tak kisah bonding dengan family ataupun bonding dengan kawan-kawan. Bonding ni apa? Bonding ni adalah hubungan antara korang lah, hubungan antara satu sama lain. Contohnya, korang bolehlah ajak kawan-kawan korang ataupun family ajak main masak-masak. Main masak-masak kan, contoh korang nak buat dalgona kan, dalgona coffee ke. Kan korang kan dah jadi chef kan sekarang. Lagi-lagi yang ambil course law ke, ambil course tu, semua dah ambil course kulinari sekarang, betul tak? Okay. Contoh lain, korang boleh juga makan sama-sama kan. Makan dalam talam, makan ramai-ramai kan. Benda ni pun boleh eratkan hubungan antara satu sama lain, antara family dan juga kawan-kawan. Tak pun korang boleh juga kacau kawan korang study kan. Kacau ni bukannya kacau jangan bagi dia study. Korang kacau lah, bagi dia hilang stress time study tu. Okay, perkara kedua yang korang boleh buat sepanjang musim PKP ni adalah dengan korang study ataupun tambah ilmu pengetahuan. Contohnya korang janganlah skip kelas-kelas online tu kan, sebab penting kan. Kalau tak ada kelas online tu, macam mana kita nak belajar tu lah. Contoh lain pula, korang boleh lah baca buku. Bagi siapa yang tak minat baca buku, macam aku tak minat baca buku. Tak maknanya untuk tambah pengetahuan tu korang kena baca buku. Boleh juga untuk mendengar. Kalau siapa yang tak minat baca buku tu, korang dengar lah ceramah ke kau. Tak pun korang boleh lah dengar podcast ke, audiobook ke. Sekarang ni macam-macam, pakai hujung jari kan. Poin yang seterusnya untuk jadikan hari-hari korang ni bermakna adalah dengan korang beribadah lah. Okay, untuk beribadah ni korang paling kurang pun korang tetapkan masa. Contoh antara lepas maghrib dengan lepas isyak, antara ni lah korang nak beribadah kan. Contoh nak baca Quran ke, nak berzikir. Tak pun kalau dalam family kan, lepas solat jemaah sama-sama lepas maghrib tu, boleh lah korang bagi tazkirah ke sikit-sikit. Tak pun baca hadis. Benda ni pun boleh tambah ilmu pengetahuan dan juga secara tak langsungnya boleh bina bonding lah antara satu sama lain, antara family. Seterusnya, poin yang terakhir supaya hari-hari korang ni tidak diisi dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah adalah kesihatan. Kan waktu-waktu PKP ni kan kita tak banyak bergerak kan. Masuk bilik, keluar bilik, pergi tandas, keluar tandas, kesana kesini, kesini kesana, itulah. Jadi untuk jaga kesihatan ni, paling tak pun korang bersenam lah. Paling kurang pun korang buat senaman ringan. Tak pun lompat bintang, lompat bintang pun jadi. Tak pun kalau mana-mana siapa yang ada dumbbell ke, ada bar ke, main lah, supaya kesihatan kita tu terjamin lah. Selain korang bersenam tu, korang boleh juga jaga kesihatan melalui jaga pemakanan lah, orang kata. Jangan sikit-sikit makan, kita makan sikit-sikit eh. Okay. Baiklah, untuk kesimpulannya, aku ingin datangkan kepada korang sebuah hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Mafhumnya, dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, iaitu kesihatan dan juga waktu lapang. Jadi dengan ini, aku ingin menyeru kepada korang semua untuk gunakanlah sebaik mungkin nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Itu saja, selamat menjadikan hari-hari korang bermakna. Manusia.